إلى لحضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وذرية بلاميدي ثم جميع الأنبياء ولم يشهد أصلين ثم لسلطان حمد القادر الجلاني ثم لجميع ما شاكنا وما شيء ما شئنا وما شيء آبائنا ثم لجميع موصلنا في كتابنا ثم نظرة الشيخ محمد بن عبد الله بن مالك الأندلسي ثم لجميع مؤلف كتابنا ثم لجميع آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا وإخواننا وأخاتنا وعمنا وأماتنا وإخواننا وأخاتنا. وأخاتنا, وأخاتنا, وأخاتنا. وخالنا, وخالنا وخالدنا لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Rabbi sholli wa sholli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Rabbi wa sholli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Rabbi wa sholli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Bismillahirrahmanirrahim menerangkan di sini menerangkan isim ghairu munsharif yang illatani dua illat Isim yang tanpa tanwin Atau isim yang tidak men Tidak dibaca tanwin Jer dengan Fathah Nasof Fathah Rofat Doma Yang dua alasan Yaitu Alasannya nama dan adal Ikut wazan Fu'alu Satu lafal alasannya dua kalau yang kemarin satu alasan Sigat muntahal jumu Baik yang ikut wazan mafa'ilah Mafa'iluh Atau ikut wazan mafa'iluh Satu alasan Nah di sini dua alasan Yaitu Elatnya Menjadi munsorib Atau terjegahnya tanwin Isim Gairu munsharif maksudnya Elatnya menjadi Isim Gairu munsharif Atau ter terjegahnya Tanwin Disebut juga dengan Manik munsharif Alasannya ada dua Satu Nama dan Adal Seperti Omaru Ikut ya, fu'alu Zuhalu Huzalu Juma'u La, Lafal Omaru ini Seperti Lafal Omaru ini apabila kemasukan huruf jer atau berada setelah huruf jer maka omaru ini tidak boleh dibaca kasrah contoh di hadis sini hadis-hadis banyak ya an omaroh, anhu jadi bukan an omari tapi dibaca an omaroh. kenapa dibaca dengan roh tidak ri padahal ini kan berada setelah huruf jer karena lafal Umar sendiri ini adalah manik munsharif atau isim ghairu munsharif yang illatnya ada dua yaitu nama dan adal ikut wazan fu'alu apabila manik monshorif maka jarnya dengan fathah jadi dari lafal-lafal Umar ini tidak dibacaan Umari Kenapa? Karena lafal umaro adalah isim mughairu munsorif Atau manik munsorif Manik munsorif itu tanpa tanwin Walaupun tidak ada al tidak boleh dibaca tanwin Isim yang tanpa tanwin Begitu juga dalam mi'robnya Rofa doma nasofatha Jernya juga fathah Seperti contoh di sini An omaroh, jernya, an adalah huruf jer, omaroh kata setelah huruf jer, lafal yang berada setelah huruf jer. Ingat, setiap lafal apapun yang berada setelah huruf jer itu hukumnya majrur atau jer. Nah, dalam lafal omaroh ini, tanda jernya tidak menggunakan kasroh, tapi menggunakan fathah karena termasuk isi mengairu munsorif dasarnya bapak umaroh ini adalah isi mengairu munsorif wal ala mamna sorfahu ini undila kafu kafu alit taukidi <Syukur> au kasu ala nama dan wazan nyimpang disebut adal mencegah tanwin contoh umar dan sual Wal'alamam naqsarfahu in udila kafu adi tawkidi aw kasu ala Nama dan wazan nyimpang disebut adal Mencegah tanwin contoh Umar dan Su'al Ini dasar bahwa Lafal Umar adalah manik munsorif nah, Ketika manik munsorif maka jernya menggunakan fathah nasofata fathah, dhamma selama tidak dimutafkan atau tidak ada al apabila ada alnya maka kembali asal rofak dhamma, nasofata jar kasro dasarnya isi sorib mensorib jar dengan fathah Dasarnya wajur bil fathati ma la yansarif malam yudhaf au yaku ba'da al-radif isim ghairu mansarif rafa'nya dhamma tandanya jerdan dan nasab memakai fathah selama tidak dimudaf dan tanpa al bila mudhaf ada al hukumnya asal selama tidak dimudaf dan tanpa al bila mudaf ada al hukumnya asal jadi lafal omaroh atau isim ghairu musharif semua isim ghairu rafa dhamma nasofata jerkasro juga tanpa tanwin selama tidak dimudafkan atau tidak ada al. Bila ada alnya maka kembali asal yaitu jar dengan kasroh atau dimodofkan maka kembali asal isim kairumun sorif yang dua ilat berikutnya adalah contoh yang dua alasan juga apa alasannya karena nama dan diakhiri alif non nama dan diakhiri alif non sebelumnya tiga huruf. Contoh Imrona nama Imron diakhiri alif non sebelumnya terdapat tiga huruf satu dua tiga. Marwana diakhiri alif non sebelumnya ada tiga huruf mim ro wau. Osmana diakhiri alif non sebelumnya tiga huruf satu, dua, tiga. Syakbana juga isim gairu musarif alasannya ada dua yaitu nama dan diakhiri alif non. Tapi nama tersebut sebelumnya ada tiga huruf. Satu, dua, tiga. Nama bulan ya. Ramadana. Ini Ramadan. Nama orang, nama apa bulan ada, ada orang nama Ramadan juga ada juga ada bulan Ramadan Ramadan nama diakhiri alif non sebelumnya terdapat tiga huruf satu dua tiga maka ini termasuk isi contoh-contoh isi rumus musorif yang inletnya ada dua alasannya ada dua apa nama dan diakhiri alif non nama dan diakhiri alif non nama tersebut sebelumnya alif non ada tiga huruf contoh di sini an osmana jadi bukan an osmani tapi dibaca an osmana radhiyallahu anhu an kenapa tidak nih karena lafal osmana adalah isim wa'iru suarif Isim gharu musarif itu isim tanpa tanwin ya. Rafa dhamma nasab atah jar fathah. Karena isim gairu monsori pos mana? Elatnya ada berapa? Atau alasannya apa? Pos mana menjadi manik Alasannya apa? Karena nama dan diakhiri alif non ada dua. Karena nama dan diakhiri alif non satu nama dua diakhiri alif nun. tapi nama tersebut yang manik mensorif adalah sebelumnya terdapat tiga huruf yang diakhiri alif nun sebelumnya terdapat tiga huruf. dasarnya kada <Syuruh> nama akhirnya alif contohnya Utsman tanpa tanwin juga seperti gotofan kata kahawiza indai fa'ilana wa ka asbihana nama akhirnya alif contoh osman tanpa tanwin juga seperti gotofan ini dasar bahwa lafal osman dan sesamanya watofana asbihana dan sesamanya masuk isim gairu monsorif nah apabila masuk isim gairu monsorif maka perlu ingat tanpa tanwin rofa doma nasofatha jer fatha dasarnya wajurro bil fathati ma la yansarif ma yudhaf ba'da al radif Isim gairu mosarif rafa'nya dhamma Tandanya jerdan nasab memakai fathah Selama tidak dimudaf dan tanpa al Bila mudaf ada al hukumnya asal Selama tidak dimudaf dan tanpa al Bila mudaf ada al hukumnya asal Berikut ini adalah isim ghairu munsharif yang ilatnya ada dua yang juga alasannya ada dua apa? nama dan diakhiri hak taknis nama dan diakhiri hak taknis contoh mu'awiyatu polhatu fatimatu a'isyatu a'isyatu nama diakhiri hak taknis nah, ini ada dua, satu nama, dua diakhiri ha taknis. Nah ini termasuk isim kairu monsorif atau manik monsorif, di mana tanpa tanwin juga rofak doma nasofat ha jernya juga menggunakan fathah. Contoh di sini an a e, isyata. An adalah huruf jer a e, isyata. Kata setelah huruf jer hukumnya majrur atau jer tanda jernya dengan fathah bukan dengan kasro kenapa karena e a adalah isim iru monsorif atau mani monsorif. nah apabila mani monsorif, maka jernya tidak menggunakan kasro tapi menggunakan fathah dengan syarat tidak dimotofkan atau tidak ada alnya Dasarnya bahwa nama dan diakhiri ha taknis munik munsorif. Kadamu anda tumbiha in wa syaratu man il ari kau nuhur juga tanpa tanwin nama yang mu anas akhirnya hak taknis belajar yang keras alasan bahwa nama dan diakhiri hak taknis adalah manik musorif seperti Aisyah dan seterus dan sejenisnya dan semacamnya adalah dasarnya mana ini kada kau juga tanpa tanwin nama yang mu'annas akhirnya hak taknis belajar yang keras tanpa tanwin ya Nah, apabila ini manik musorif, maka bagaimana manik musorif tanpa tanwin, rofa dhamma nasof atha jer fathah. Rofa dhamma nasof atha jer juga fathah. Dasarnya wajurro bil fathati malayon sorif malam yubaf awyaku yaku berada al rodif isim gairu monsorif rofa nya dhamma. Tandanya jar dan nasab memakai fathah selama tidak di dan tanpa al bila mudhof ada al hukumnya asal selama tidak di dan tanpa al bila mudhof ada al hukumnya asal ini dasar-dasar i'rabnya Isim gairu munsorif. Ini menunjukkan bahwa lafal tersebut manik munsorif. Berikut juga ada dua alasan seperti di sini, elanya dua sehingga menjadi manik munsorif sehingga terjeganya tanwin. Alasannya ada dua, nama dan diakhiri alif. Tidak, nunnya tidak ada nama dan diakhiri alif alqa arta difra dasarnya wa ma yasiru ala ma min di alif zidat li ilhaqin fa laysa yansarif diakhiri i alif diakhiri alif isim jadi nama nyegatan win alasannya ada dua Wa ma yasiru ala ma min di alif Zidat li ilhaqin fa Di akhir alif isim jadi nama Nyegah tanwin alasannya ada dua Itu alasannya ada dua karena nama dan di alif Apabila termasuk isim gairu masarif Maka ketika jer tidak menggunakan kasro tapi menggunakan fathah. Begitu pula tanpa tanwin. Dasarnya wa bil fathati ma la yawsarif, malam yudhaf aw yakun ba'da al-radif. Isim <Sing> ghairu mansarif rafa'nya dammah, tandanya jar dan nasab memakai fathah. Selama tidak dimudaf dan tanpa Al, bila mudaf ada Al hukumnya asal. Selama tidak dimudaf dan tanpa Al, bila mudaf ada Al hukumnya asal. Ini kita lanjutkan besok, pertemuan berikutnya. Akhirnya atas apa yang saya sampaikan kekeliruan dan kesalahan baik mengenai contoh dan lain sebagainya mohon kritik dan sarannya atau perbaikannya tegurannya melalui call atau WA di nomor 08525971700 atas nama saya sendiri Muhammad Mahfud Razi agar keterangan ini tidak menyesatkan pada yang lain. Jadi kritik dan saran Anda sangat membantu pada kami juga pada yang lain sehingga tidak tersesat dan tidak menyesatkan dalam apa yang saya sampaikan. Akhirnya dari saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat dan barokah. Wallahu a'lam Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين